Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. India melaporkan hampir 160,000 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu dengan lebih 300 kematian. Secara keseluruhannya, kes positif di negara itu meningkat kepada 35.52 juta dengan lebih 483,000 orang meninggal dunia. Varian Omicron yang menular dengan pantas memaksa beberapa kerajaan negeri mengenakan sekatan pergerakan yang baru. Maharashtra mengumumkan sekolah dan kolej ditutup mulai hari ini hingga 15 Februari depan. Turut ditutup kolam renang dan pusat gimnasium. Di negeri Gujarat, pihak berkuasa melanjutkan perintah berkurung pada waktu malam dan membatalkan cuti untuk semua petugas kesihatan. Di China, dua kes Omicron yang dikesan di wilayah utara Tianjin memaksa pihak berkuasa melancarkan ujian COVID-19 besar-besaran. Menurut pegawai kesihatan, Tianjin merekodkan dua kes itu daripada 20 kes baru COVID-19 yang ditemukan pada Jumaat dan Sabtu lalu. Susulan itu, ujian besar-besaran dilancarkan di 16 daerah semalam dengan penduduk diberikan kod hijau sehingga keputusan hasil ujian negatif diperoleh. Menurut Timbalan Pengarah Pejabat Daerah Kecil Gulau di daerah Nankai, pihaknya telah mengaturkan penduduk mengambil ujian secara berjadual di pusat saringan yang disediakan. Agensi-agensi bantuan kemanusiaan menggantung operasinya di daerah Tigray Habsyah susulan satu serangan baru-baru ini. Serangan udara didakwa didalangi tentera Eritrea ke atas sebuah kem pelarian di Bandar Dadabit, Barat Laut Tigray Jumaat lalu mengorbankan 55 nyawa dan 125 cedera. Serangan tersebut berlaku beberapa jam selepas kerajaan Habsyah menggesa semua pihak bersatu. Penangguhan tersebut dimaklumkan Pejabat Penyelarasan Hak Asasi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu OCHA dalam satu kenyataan. Badan dunia itu turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Amerika Syarikat memberi amaran kepada Iran, negara itu akan berdepan akibat buruk jika menyerang mana-mana warganya. Amaran itu dikeluarkan selepas Tehran mengenakan sekatan terhadap 53 rakyat Amerika termasuk pegawai kanannya. Penasihat Keselamatan Kebangsaan White House Jake Sullivan menegaskan Washington akan rakyatnya. Tehran pada Sabtu mengumumkan sekatan terhadap rakyat Amerika itu termasuk Ketua Staf Bersama Mark Milley atas peranan yang dimainkan dalam kes pembunuhan Komander Kanan Iran Qasem Soleimani. Turut dikenakan sekatan bekas Penasihat Keselamatan Kebangsaan Robert O'Brien dan Duta Amerika Syarikat ke PBB Nikki Haley. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 63 lagi cedera apabila sebuah pangsapuri di New York terbakar pada Ahad. 9 kanak-kanak antara yang maut dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 11 pagi di Bandar Brown itu. Datuk Bandar Eric Adams mengesahkan beberapa orang kritikal dan mereka yang cedera dibawa ke 5 hospital. Kebanyakannya mengalami serangan jantung dan masalah pernafasan. Sekurang-kurangnya 200 anggota bomba dikerah memadamkan kebakaran yang bermula di tingkat 2 dan 3 bangunan 19 tingkat itu. Punca kebakaran masih disiasat. Sukan bola sepak Piala FA Inggeris, Nottingham Forest mencipta kejutan menyingkirkan juara 14 kali Arsenal 1-0 dalam aksi pusingan ketiga di laman sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan penyerang Lewis Graban 7 minit sebelum perlawanan tamat. Keputusan itu menyaksikan Arsenal tersingkir untuk kali kedua sepanjang 26 musim lalu. Sementara itu, West Ham menewaskan Leeds 2-0. Wolves pula mengetepikan Sheffield United 3-0. Tottenham Hotspur mengalahkan pasukan Liga 1 Morecambe 3-1 dan Liverpool menang 4-1 terhadap Shrewsbury. Akhir sekali Serie A, Inter Milan merampas kedudukan pendahulu Liga daripada AC Milan selepas menewaskan Lazio 2-1. Inter yang kurang satu perlawanan berbanding Milan berada satu mata di depan dengan 49 mata. Sementara Juventus bangkit daripada ketinggalan untuk mengatasi AS Roma 4-3 sekaligus mengekalkan kedudukan di tempat kelima dengan mengutip 38 mata. Manakala Roma kendalian Jose Mourinho di tangga ketujuh dengan 32 mata. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.